Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Irjen Verdi Sambo diperiksa penyidik tim khusus Polri. Pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan perdana Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana. Tim khusus saudara memeriksa Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selain Verdi Sambo, tim khusus juga memeriksa tersangka lain, sopir Verdi Sambo, KM. Selain tim khusus, Inspektorat Khusus Polri yang dipimpin Irwasum Komjen Agung Budi Marioto hari ini juga memeriksa satu orang penyidik dari Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini untuk mendalami dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua. Anggota Polda Metro Jaya dipanggil dan diperiksa dalam rangka membuat terang persoalan ini. Tentunya Polda Metro Jaya mengikuti petunjuk dari Bapak Kapolda dan juga mematuhi apa yang menjadi petunjuk dari Bapak Kapolri. Jadi kami tidak menghalangi, bahkan mempersilakan ya siapapun yang dibutuhkan keterangannya oleh tim yang menangani di Bareskrim Polri terhadap kasus ini, kita memberikan ruang, waktu, kesempatan yang seluas-luasnya. Komnas HAM menunda pemeriksaan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Irjen Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam bilang saat ini Irjen Verdi Sambo tengah diperiksa penyidik tim khusus Polri di Makobrimob. 10 menit yang lalu kami dikonfirmasi oleh Pak Komjen Agung sebagai ketua tim. Beliau mengabarkan kepada kami bahwa hari ini belum bisa Pak Verdi Sambo untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Alasannya adalah teman-teman penyidik sedang mendalami Pak Verdi Sambo. Sementara tim dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia segera menyampaikan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan di Jambi. Polisi bilang tim dokter forensik akan menyampaikan hasil otopsi dalam waktu dekat. Dan sebagai informasi juga dalam waktu dekat dari dokter Ade dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia juga akan menyampaikan hasil dari otopsi yang kedua, ya setelah dilakukan rekumasi beberapa waktu lalu di Jambi. Perkembangan pemeriksaan tersangka kasus pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Revi Desantra dari Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat. Revi, apa pemeriksaan Verdi Sambo hari ini materinya? Ya baik Audrey dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai kemudian apa materi dari pemeriksaan Irjen Verdi Sambo, memang kami dari para awak media juga masih menunggu konfirmasi lagi karena kami tadi baru mendapatkan informasi bahwa nanti setelah adanya ataupun setelah pemeriksaan perdana Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dari pihak Bareskrim Mabes Polri akan memberikan keterangan pers ataupun konferensi pers kepada kami para awak media yang menunggu di Makobrimob begitu. Nah, salah satu ini nanti akan dipimpin oleh Irjen Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Mabes Polri. Tetapi kalau dari informasi yang kami sudah dapatkan dari tadi pagi, memang pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo ini dilakukan oleh pihak dari tim khusus Mabes Polri dan salah satunya tentu saja ini untuk mendalami motif dari mengapa kemudian Irjen Verdi Sambo ini menjadi dalang utama terhadap pembunuhan Brigadir Yosua dan juga melibatkan Barada Eliezer dan juga beberapa perwira lainnya. Nah, untuk lebih jelas lagi, Audrey dan juga saudara, berikut ini kami akan hadirkan sejenak kutipan pernyataan begitu ya dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Untuk tim khusus ada dua tim yang bergerak secara paralel untuk terus berproses dalam mengungkap kasus ini secara terang-benerang. Tim yang pertama adalah tim sidik yang dipimpin oleh Pak Dirpidum. Informasi yang saya dapat dari Pak Dirpidum, hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka terhadap saudara FS di Makobrimob. Kemudian yang kedua, tim sidik juga melakukan pemeriksaan tambahan tersangka
pada saudara KM. Ya, tentu saja memang pemeriksaan terhadap Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka ini tidak akan berhenti di sini, Aldo dan juga saudara. Karena kita ketahui bahwa dari pihak tim khusus dan juga penyidik Mabes Polri ini memiliki waktu hingga 20 hari ke depan sejak ditetapkannya Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka untuk pertama kalinya untuk kemudian melengkapi berkas perkara. Tentu saja ke depannya juga dari pihak tim khusus ini akan terus mendalami lagi apa kemudian motif dan juga hal-hal lainnya yang bisa mereka kuatkan begitu ya untuk kemudian mendapatkan jawaban dan juga titik terang terkait mengapa Irjen Ferdi Sambo ini menjadi dalang utama dari kasus kematian ataupun tewasnya Brigadir Yosua. Audrey. Revi, selain pemeriksaan apalagi yang tengah dilakukan atau tengah didalami oleh tim khusus, terutama kemarin juga ada penggeledahan yang dilakukan di rumah Irjen Ferdi Sambo. Ya, kalau sekarang memang selain pemeriksaan ini tentu saja dari tim khusus juga turut melakukan hal lainnya untuk kemudian seperti yang tadi saya sudah katakan menguatkan bukti-bukti mereka untuk menemukan jawaban dari kasus ini. Salah satunya ini juga sudah disampaikan oleh Irjen Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Polri. Mereka ataupun dari tim khusus ini sudah memeriksa saksi-saksi atau masih terus memeriksa saksi-saksi tambahan untuk kemudian menguatkan lagi statement mereka dan juga tentu saja melakukan pemeriksaan ataupun analisa dari hasil forensik yang sudah didapatkan oleh pihak Mabes Polri. Nah, forensik ini adalah juga terkait dengan rekaman digital. Salah satunya tentu saja CCTV yang memang selama ini kita ketahui menjadi barang bukti ataupun salah satu barang bukti utama dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua ini. Tentu saja ke depannya dari pihak penyidik dan juga tim khusus ataupun inspektor khusus Mabes Polri akan terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini agar kasus dari tewasnya Brigadir Yosua ini dapat segera terungkap dan dapat segera berjalan menuju ke langkah berikutnya seperti misalnya yakni ke pengadilan. Audrey. Dari Makobrimob Kelapa 2 Depok Jawa Barat, jurnalis Kompas TV, Revi Desantra yang melaporkan untuk pertama kalinya tersangka Irjen Ferdi Sambo diperiksa di Makobrimob setelah ditetapkan sebagai tersangka.